Oke, kita bakal sembunyikan, guys. Now the donut is safe. About the donut breakfast before I go to work. Oh, dia membeli donatnya untuk dia besok bekerja, guys. Ketahuan, coy. Balikin katanya, guys. Hah? Hilang, anjir. Hello guys, kembali lagi bersama aku Jaka di channel Micin Misery. Dan kali ini kita akan melanjutkan game Seven Night Ghost-nya, ya guys. Oke, kita langsung aja ke day 3, guys, karena kemarin tuh kita udah main yang day 2-nya, guys. Oke, let's go, guys. Anjir, makin ngeri nih pasti. Soalnya yang semalam itu, guys, hantunya marah, coy, karena ada kita ndadan jatuhin mainan apa itu ya? Mainan kecoa gitu, guys. What? Anjir, itu ada dimakannya lagi sesuatu itu, guys. Ada mangkok itu ya, mangkok sama sendok. Kemarin tuh dia makan donat kita, guys. Mampus lu. I knew it had gone. Anjir, suaranya creepy banget. Makan puding, anjir. Ketawa nama abangnya, coy, katanya. Donat yang kemarin tuh udah dimakannya. Jadi misi kita kali ini, kita bakal ngerondo ini tuh ya, guys, donat yang udah dibelinya tadi, guys. Hide donat, kan, betul, guys. Berarti kita apa ini misinya? Nyimpennya di mana, anjir? Oke, okay, what should I do? Oh, HP-nya kedip-kedip, guys. Kita mencari food storage container lid. Aduh, apa itu ya? Bentar ya, guys, aku mau Google Translate dulu. Oke, guys, jadi kita disuruh mencari tempat penyimpanan makanan sama tutupnya, guys. Itu container lid, itu adalah penutupnya ya, guys, ya. Kita bakal cari di sini dulu, coba. Tapi nggak mungkin di sini sih, itu bakal susah nyarinya tuh, pasti dirondoin itu tadi mana-mana. Biar kita sebagai playernya kesusahan gitu ya. Anjing ini, dia tiba-tiba nanti datangnya, guys. Itu bukan ya? Oh, ini panci, guys, di atas. Aduh, anjir, cok, ketakutan sendiri jadinya. Itu bukan ya? Aduh, nggak ada. Apa-apa sih rumahnya, anjir? Nah, ini apa nih? Heh, koblok. Ini, aduh, di mana, anjir? Oh, kita coba cari di sini ya. Nggak bisa dibuka. Oh, ini mungkin perlu, guys, nanti, guys. Ada. Oh, bapak gue pulang, anjir. Oke, kita lanjut nyari lagi, guys. Mungkin ada di dalam sini ya, guys, ya. Oh, ini ada tutup nih. Ini tutup nih. Anjir, ketahuan, coy. Eh, ada suara dia, coy. Aduh, di mana? Goblok sih. Kenapa kok ada tit gitunya? Di mana, goblok? Pepe. Aduh, nongol-nongol terus deh, guys. Gimana?
Anjir di sini dia berarti, guys. Anjir, cok. Di mana ya, guys ya? Anjir, nggak bisa, nggak berani bergerak aku. Goblok memang. Kita baca dulu teleponnya ya, guys ya. This is Ito from Develop Section 1. Thanks for your business trip. Bagaimana hidup di rumah perusahaan yang berhantu, guys, katanya. Bagaimana hidup di rumah perusahaan yang berhantu? Apakah bertemu dengan hantu yang dirumorkan, katanya, guys. Ah, bercanda, katanya, guys. Jangan takut, jangan terlalu worry, guys, katanya. Don't worry about it too much, katanya. Itu cuman rumor, katanya. Oh, rumor pala bapak kau. Waduh, udah nggak penting itu, guys, kayaknya, guys. Yang penting kita nyari di mana ini mangkoknya, anjir. Kita coba buka-buka ini ya, guys, ya. Mungkin kayak ini kita perlu nginget-nginget tempat-tempatnya ini, guys. Ini ada gergaji. Ini ada gergaji, ya. Kita harus nginget-nginget ini, guys. Karena kemungkinan ini perlu juga ini. Tadi kita udah dapet tutupnya, ya. Ih. Anjir, bajunya kotor kali. Perasaan semalam-semalam itu enggak lah. Aduh. Di mana, coy? Anjing. Aduh, di mana, anjir? Di mana ya, guys, ya? Nggak mungkin di sini-sini. Aduh. Eh, telepon, guys. This is Sato from property management. Oh, by the way, I found a food storage container in kitchen drawer before. It didn't have a lid, so it might be a little difficult to use. Please making us for something. Huh? Coba aku translate dulu ya, guys, ya. Di laci dapur, katanya, guys. Eh, goblok. Anjir, kayak gini hidup di sini mati lah lama-lama. Di laci dapur, coba kita tengok ya, guys, ya. Emang ada? Yo, what the fuck? Cuma di sini rupanya, anjir. Wash food storage container. Oke, kita akan menyucinya ya, guys, ya. Astaga, kita bakal nyucinya, guys. Oke, I've scrubbed the storage container clean. Oke, sekarang kita bakal menyembunyikan donatnya, guys. Pada saat dia tidak melihat, katanya, guys. I'm gonna need to attract her attention. Oke, kita bakal membuat sesuatu yang menarik perhatiannya, guys. Wow, goblok. Kita bakal melakukan apa ya, guys, ya? Biar dia tertarik gitu, guys. Menjauh, ya. Anjing, di situ dia, guys. Oh, coba kita bawa sesuatu kemari. Mungkin kita punya apa ya? Ini bisa nggak? What? Oh, bisa, anjir. Oke. Tadi apa tadi bacaannya, anjir? Oh, set up an alarm clock to... Oh, guys, betul, anjir. Eh, toilet yang mana? Toilet yang tempat boker, ya? Hide the donut in closet. What the fuck? Toilet sama closet yang mana, anjir? Beda-beda, ya? Oh, jadi, guys, ini toilet ke kamar mandinya tempat bokernya itu, kan? Baru kita hide donut di lemari, guys. Oke, kita bakal jalan ke toilet, ya. Deh. Mampus kau. Oke, kita tunggu sampai alarmnya. Kita tutup nggak? Buka aja ya, guys, ya. Oke, kita tunggu sampai 1 menit, guys. Oke. Jamnya nggak bunyi. Nggak bunyi. Jamnya nggak berputar, anjir. Kita bakal pura-pura jalan-jalan ya, guys, ya. Kita pura-pura sibuk, anjir. Aku takut kali aku kok tiba-tiba di belakang dia. Anjir, takut kali aku. Dia nggak bakal nongol nih, kan? Mampus kau. Nice. Oke, kita bakal sembunyikan, guys. Now the donut is safe. About the donut breakfast before I go to work. Oh, dia membeli donutnya untuk dia besok bekerja, guys. Anjing. Kita
ketahuan coy. Baliin katanya guys, please. Hah? Hilang anjir. Wih, gimana kocok. Anjir ngejek. Ngejek kah? Anjir cok, diejek kita. Baru kali ini ada kunti yang doyan donat guys. Semuanya hilang. Anjir, hari ketiganya goblok kali. Dia udah makan donat, dia udah makan puding, dia makan donatnya lagi yang untuk besok dia kerja guys. Gak ada otak memang kuntinya guys. Kayak gitu pun masih jahat dia guys. Oke, ini misinya udah selesai ya guys ya. Kita bakal lanjut di video selanjutnya guys. Karena satu video itu satu day di dalam gamenya guys. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton ya guys. Buat kalian yang mau nonton seriesnya guys dari day 1 itu ada di deskripsi ya guys. Itu ada playlistnya nanti aku buat. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang udah subscribe, makasih banget ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe guys, subscribe ya guys. Karena satu subscribe itu sangat berpengaruh untuk channel aku guys. Dan membuat aku semangat untuk membuat video kedepannya guys. Oke, okay? See you in the next video guys. Bye bye.